خطى وسكن في الخيال. Ini yang kita maksud dengan burung apa namanya? Hias. Perkawinan burung hias dengan burung balap king. Nah, dia akan nah.
Jadi badannya agak besar, ini ya paling besar. Nah ini kalau kita mau lomba biasanya orang memakai ini yang king. Sudah ini perkawinan yang besar badannya nih guys. Ah baik ya, kita untuk selanjutnya kita akan memposting daripada sistem perkembangbiakannya burung dara. Burung dara ini adalah untuk burung pihak kami tidak kami lepas karena mengganggu tetangga. Mengganggu tetangga supaya tetangga tidak terganggu, makanya biasanya kami simpan saja burungnya tidak dibuka kandangnya. Itu baik, ini adalah indukan daripada burung dara. Nah ini dia, biasanya kalau burung dara ini guys dia mesti dua orang. Oke baik, sampai jumpa, bye bye. Ini yang besar. Burung gas. Oke, selamat jumpa. Selamat berjumpa nanti di video kami yang lainnya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita atraksi untuk melihat dia terbang. Wush. Tangkap untuk kekuatan kita akan tangkap satu persatu. Nah, ini dia betul. Kelaminnya adalah laki-laki. Jadi biasanya kalau untuk membedakan antara laki dan perempuan itu mudah guys. Ini mudah saja. Biasanya kalau dia waktu membedakan laki dan perempuan itu sangat mudah. Kalau burung dara ini ya, di antaranya kalau laki biasanya kalau kawin paling atas dia posisinya burung dara gitu. Beda dengan hanya kanol NTT semuanya. Baik, oke.